Pemirsa, sebuah bus sekolah dasar di Manado, Sulawesi Utara mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di ruas jalan penghubung perumahan Gria Paniki Indah dan Ring Road pagi tadi. 2 dari 9 penumpang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Tolak, kasihan Pak, ya Allah. Detik-detik terbaliknya sebuah bus sekolah di jalan penghubung perumahan Gria Paniki Indah dan Ring Road Manado terekam video amatir warga. Kecelakaan ini terjadi saat bus yang menuju sekolah dasar GPDI Berea tiba-tiba oleng di tikungan hingga menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik. Akibat kecelakaan ini, 2 dari 9 murid meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 7 murid lainnya serta sopir bus mengalami luka-luka. Saya juga kejadian kita dari kantor ada informasi, Pak. Dari informasi dari Polsek ada cilaka di sini. Jadi 801 bersama unsur mapangan meluncur kemari. Saat ini para korban selamat dirawat di Rumah Sakit Hermina Minahasa Utara, sementara korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Ya, masih luka, masih memar, masih boleh dirawat di jalan, rawat jalan. Shock atau ya, masih shock. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa sopir bus dan mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews, melaporkan.